Ya, kembali lagi dengan saya TWXC. Di sini saya akan membagikan cara meredam kode Genshin Impact. Lihat kiri bagian atas ada gambar kepala Paimon. Pencet. Nah, kita ke pengaturan. Kita ke akun. Nah, ada penukaran kode ya tulisannya. Klik tukar. Masukkan kodenya. Kebetulan hari ini miHoYo live stream, jadi dia membagikan kode. Kodenya berasal dari live stream biasanya, atau bisa cari di internet, dan kodenya cuma sekali pakai. Nah, penukaran kode berhasil. Kalau berhasil akan muncul seperti itu. Kebetulan ada 3 kodenya. Biasanya miHoYo kasih kode kalau mau update, bisa cek di YouTube miHoYo tentang Genshin Impact. Biasanya di live stream mereka ada kode-kode seperti ini. Nah, kita tukarkan. Kebetulan saya ada 3 dan kode-kodenya berbeda semua tulisannya. Dan ingat, ini cuma sekali pakai kodenya. Biasanya hadiahnya adalah promo game dan gold. Kalau sudah semua, tinggal keluar. Kita cek pesan kita. Kita cek pesan, buka pesan. Nah, hadiahnya akan muncul di sini. 3 kode tadi jadinya promo game 100 semua. Ya, itu saja untuk hari ini, dan bye bye.